Hai semuanya, kembali lagi dengan Kura Kudi. Ya, hari ini Kura Kudi mau main Raft. Nah, sebelumnya Kura Kudi emang udah sempet mainin ini sebentar. Dan kita akan new game, tenang aja kita mulai lagi dari awal. Ya, Raft ini game survival dimana kita dimulai dari 4 potong papan kayu ya. Kita harus bertahan dan di air itu ada hiu. So, guys, langsung aja kita main. Oke, namanya jangan kok aku di lagi ya. Penyu kudi. Karena kok gua enggak bisa laut. Oke, gua garing ya. Oke. Oke, kita pertama kita tuh nih punya hook ini dan itu ikan hiunya. Klik kiri lempar hooknya. Klik kanan tarik lagi. Ya, game ini masih alpha jadi pasti masih banyak bug dan banyak belum yang selesai. Akhirnya pun kayak gini ya. Oh, kita bisa masuk kayak. Oke, temen-temen, nah ini di game ini kita ada barang-barang kita harus ambil dengan cara lempar hook ini. Kita lempar, nah dia nyangkut, terus kita tarik. Terus kita bisa nyemplung. Naik, hiunya datang. Oke, dapat plank. Terus ini touch itu apa ya? Ya, kayak kalau di aksi kayak rebuk kayu gitu ya, kayak potongan kayu yang kecil-kecil touch kalau di AK gitu. Nah ini dia, bisa diambil ambil. Oke, wah, ada barrel teman-teman. Barrel ini itemnya lebih banyak daripada yang lain-lainnya. Ini kan cuma satuan, kalau barrel langsung borongan dia. Oke, kita ambil barrel. Oke, dapat touch scrap plank raw potato. Oke. Nah, ini kita bisa mencet tab buat lihat item yang kita crafting. Ada ini XX. Oh, motong raf sama motong pohon. Oh, belum punya pohon sih ya. Oke, nanti kita bisa bikin pohon. Ambil. Hampir nyebul. Oh, ada barrel teman-teman. Oke, ambil barrel dulu, nanti kita baru lihat crafting lagi. Oke, balnya udah diambil ya, balnya jauh. Apa ini? Hook lagi, kita jadi bisa bikin hook lagi ya. Hooknya dua. Apa gunanya? Oke. Useful for defending your raft. Defending. Tentu aja musuhnya cuma hiu, berarti itu buat nyerang hiu ya kayaknya. Kita bikin spear coba ya. Butuh apa itu? Oh ini rope teman-teman. Ya, kita bikin rope-nya 2. Terus bikin ini. Terus ini kita ya, namanya game survival ya. Tentu kalau nggak ada aspek survive-nya manusia itu, ada makanan, minuman, itu nggak asik. Jadi ini nih ada it's cup that's okay. Ada itu darah yang warna merah bentuk hati itu kayaknya kalau digigit hiu buat uang ya. Terus pada lewat. Oke, nggak dapet, balik lagi. Oke, terus lanjut lagi. Spotnya itu yang gambar drumstick, pentungan ayam paha ayam dan dan yang gambar, aduh, hampir promo botol air. Nah itu buat ini apa, tingkat kehausan lah. Mana? Oke, gua ambil aja langsung. Ayo kita kalau gitu bikin ini water purifier. Oke, kenapa gua bikin empty tingkat? Oh, butuh itu. Enggak deh, salah gua. Harusnya bikin kok. Oh, ada. Bisa gua ambil. Oh,
Aduh. Diserang. Diserang. Kita bisa serang siaknya nih. Ah. Aduh. Aduh. Hancur. Hancur teman-teman. Tinggal 3 draftnya. Oke, hiunya hilang dan muncul lagi di sana ya. Ya, oke teman-teman. Kita tinggal 3. Kita bikin ini dulu. Oke. Kita go di sini. Jangan di pinggir, nanti digigit hiu lagi. Ya, tarik. Ah. Oke, gua udah mulai haus. Ambil, ambil isi air, makan. Makan cook. Masak. Oke, udah mulai haus juga orangnya kan loh. Oke, selanjutnya kita harus bikin ini aja, cooking. Alat masak. Gak dapet. Oh, kan udah batuk-batuk orangnya. Gitu. Lu. Ngapain kamu, Hook? Pencet sendiri. Oke, udah. Jadi, gue salah terus pencet tab buka tas. Gue malah pencet escape terus. Oke, isi masak. Oke. Kita harus gerak cepat, gercep. Oke, masih jauh. Bikin ini alat buat masak. Oke, butuh rob. Bikin robnya. Bikin alat masaknya. Taruh situ. Sip. Ya, tarik. Ini konsep gamenya sih gue anggap unik ini ya. Di laut cuma di raft ya, rakit. Nah, udah jadi lagi akhirnya. Kita langsung minum aja, isi makan, isi bakar lagi. Oke teman-teman, kita udah jadi semua sih yang buat masak. Cuma kita harus bikin jadi 4 dulu paling gak nih. Waduh, ada yang dada datang. Up, ambil. Oh, datang hiunya. Ya, dapat. Nah. Oke. Okay. Nah, ini kita perlu alat pancing ya buat ini makanannya nih, rope, bikin rope, terus kita bikin pancingan. Oke, okay, kita lempar. Oh, dapat teman-teman. Oke, dimasak. Oh, ikan ya, makarel. Ambil scrapnya, ambil kayu. Kenapa itu hooknya? Oke, ngebug. Oke. Kok hook yang gue lempar ya? Nih, coba lihat guys nih ya. Cet, hook yang dilempar. Ya, wajar kayak itu. Karena ini masih alpha, hooknya yang dilempar. Ini belum mateng nih. Ah, selanjutnya kita bikin ini building hammer untuk memperbesar raft ya. Nah, tapi sebenarnya gue bikin ini buat perbaikin dulu biar 4. Oke, udah 4. Oke, hooknya aneh banget. Waduh, apa nih gue? Oh, ini makan. Oh. Ikannya datang. Nah, serang. Kabur dia. Oke, teman-teman. Nah, ini kita udah bisa mancing, bisa makan, bisa minum. Dan ya udah, cukup kebutuhan sehari-harinya dan gua udah betulin jadi 4 lagi graph-nya. Nah, sekarang kita udahan dulu nih, teman-teman. Ya. Nanti kita selanjutnya rencana sih ya, tentu aja memperbesar graph-nya. Kita udah bisa survive dan kita lanjut di next episode. Kalau kalian suka, boleh kalian like dan jangan lupa komen apa yang kalian suka. Thank you guys for watching. See you. Peace. Hura. Goodie. Slow aja.